Besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda, tiap satu satuan luas disebut titik-titik. Besarnya gaya, tiap satu satuan luas. Jadi di sini gaya F, tiap satu satuan luas, jadi per A itu merupakan tekanan. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada titik-titik. Tekanan hidrostatis itu adalah PH sama dengan massa jenis kalikan kedalaman zat cair dikalikan gravitasi. Jadi ini massa jenis H, ini kedalaman G adalah gravitasi. Jadi ketinggian zat cair betul, kedalaman atau ketinggian massa jenis zat cair betul. Kemudian gaya gravitasi. Jadi itu adalah 1, 2, dan 4. Ini jawabannya adalah D. Soal berikutnya, alat ukur tekanan udara dalam tabung tertutup disebut barometer, hidrometer, manometer, fluviometer. Ini tekanan udara dalam tabung tertutup. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara luar. Kemudian hidrometer ini untuk mengukur massa jenis suatu cairan. Kemudian fluviometer itu alat untuk mengukur curah hujan. Sedangkan manometer itu alat untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup. Jadi yang betul adalah C.